Asisten psikologi terdiri dari dua bagian, yaitu asisten praktikum dan asisten pusat pelayanan psikologi terapan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Berikut adalah kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh para asisten psikologi. Menata alat tes. Menata laboratorium. Menyiapkan alat yang akan digunakan oleh mahasiswa. Membimbing mahasiswa dalam kegiatan role play maupun praktikum. Memandu jalannya psikotes. Melakukan administrasi hasil tes. Melayani konseling. Segera daftarkan diri Anda, mari bergabung bersama kami dan jangan lewatkan kesempatan kali ini.